Bapaknya gak gacor ya, Pak? Ya, mau nyiburut, Pak. Karena apa nih, Pak? Perancaknya apa, Pak? Perancak jali. Oh, perancak jali. Karena apa di sana, Pak? Buruk sekep, Pak. Oh, jadi mau di pasar, mau tak jauh maraton. Itu teman-teman kemarin ekornya putih. Pakun keset ya, Pak. Oh, udah banyak bunuh lawak. Belum pula, Pak. Oh, orang nggak pendek, Pak. Ini banyak anak-anak. Sana Pak Biki, pampak. Ya, Pak. Ini nggak banyak. Iya, Pak. Ya. Nggak normal, ya, Ke? Kenapa, Pak? Nggak kena? Masa, Pak? Pak, ini nggak burung nyembu. Iya, nggak kena. Ini ya, boleh bunga bunga. Ya. Oke. Ada asli ronda bapan. Tak kira gor meniko ya lek dekat lambe katan lek. Sama normal makan nola. Eh teman-teman muda hutan. Kondrong. Sedel tipi kamu. Bukan kan tipi kapi. Bahasa ano. Segini. Oke. Aduh lagi dekat lambe. Ada boleh? Makan gelok ni pun ada saya pilih. Wah, pun tak songkok tu. Hiu enjoy minta si gondrong ni ngah. Wah. Oh, iya tak ada boleh ni. Iya tak ada boleh. Jadi dua makan gelok pun kuar iya. Ada kopi. Ini satu sarang 3 ekor teman-teman. Mana kamu, Pak? Mana benar ya, mana lau, Lek? Oke, teman-teman, ini kemarin jendet yang ekornya putih, teman-teman. Masih tetap giras perkembangannya. Bulu dadanya bertambah putih. Putihnya bertambah, teman-teman. Bulu dadanya agak putih, kayaknya mau putih semua ini. Tapi untuk dipelihari sama saya, untuk dibeli sama saya masih kurang trotolannya teman-teman, karena sudah dewasa girahnya masih terlalu parah. Oke teman-teman, sudah sampai. Tadi trotolannya, mudah hutannya ada 4 teman-teman. Semuanya itu gondrong semua teman-teman. Tapi kayaknya ini yang paling gondrong, ini yang paling mudah teman-teman. Dari keempatnya yang tadi sudah dilihat teman-teman. Terus anakan yang satu sarang 3 ekor itu, kalau sama saya itu tidak cocok, kurang cocok teman-teman. Dari segi posturnya kurang cocok. Ini saya belinya agak lumayan mahal teman-teman. Karena kenapa? Karena saya males mau nafar teman-teman. Ya nggak apa-apa lah gitu kan, daripada nanti belakang harinya, daripada nggak dikasih lagi, nggak dihubung lagi, lebih baik saya ngambilnya meskipun 1 ekor teman-teman. Gigit ini. Nah, ini teman-teman trotolannya. Ini mudah hutannya teman-teman. Aduh sakit.
sakit sekali, teman-teman. Ini udah gondrong, teman-teman. Ini kayaknya yang paling muda. Terus bulu pinyiknya enggak begitu tua, masih ada telur-telurnya. Ini udah gondrong semua, teman-teman. Saya lebih suka model paruhnya, teman-teman. Ini kayaknya udah galak banget, teman-teman. Ini sampai dipatok ini. Kalau seperti ini, kalau dikasari ya mungkin agak lumayan, enggak begitu parah ya nanti adaptasinya, teman-teman. Ini karena dapatnya udah terlalu dewasa, adaptasinya agak lumayan cukup lama, teman-teman. Kemarin saya yang punya 3 minggu itu girahnya masih giras banget ya, teman. Ini trotolnya masih belum nampak karena saya memilih ini karena ini yang lebih mudah, teman-teman. Saya taruh ke sangkar aja dulu dah. Kalau siripnya udah positif putih ya, teman-teman. Udah jantan. Ini gondrongnya sampai ke belakang, teman-teman. Saya memilih ini karena gondrongnya lebih bagusan ini daripada yang 3 tadi, teman-teman. Udah habisin. Habisin aja. Patuk aja habisin. Biasanya kalau memelihara trotolan seperti ini ya harus bagi teman-teman semua harus ekstra sabar ya, gitu kan. Sering-seringlah berinteraksi sama cendek, teman-teman. Misalkan dipegang seperti ini, nggak apa-apa lah jadi korban seperti ini, teman-teman. Ini bentuk paruhnya bagus, teman-teman. Terus bentuk kepalanya bagus. Masih aja girasnya, gondrongnya bagus, teman-teman. Postur tubuhnya bagus. Bodinya panjang, teman-teman. Terus paruhnya bagus. Jadi harus ekstra sabar. Dari bentuk kakinya masuk panjang juntai, teman-teman. Oke, nanti saya mandikan dulu biar fresh. Tata cara bagi saya, teman-teman, merawat mudah hutan seperti ini ya, harus rajin-rajinlah mandi sore, teman-teman, jam 5. Mandi sore, kalau pagi harus pagi-pagi jam 7 atau jam 6, teman-teman. Sering-seringlah memberi makan pakai tangan. Jangan terlalu kenyang, teman-teman. Karena kalau terlalu kenyang mungkin akan gelabak terus seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung dimandiin biar cepat beradaptasi. Untuk trotolan muda hutan seperti ini, teman-teman, harus ekstra sabar ya. Itu rajin-rajinlah
memandikannya, rajin-rajinlah berinteraksi, terus memakai, mengasih pakan pakai tangan teman-teman, biar cepat kenal sama kita, biar cepat tahu gitu kan, biar cepat jinak teman-teman. Untuk jam-jam memandikannya yaitu jam 7 ya teman-teman pagi, terus sore jam 5 ya teman-teman ketika waktu mau tidur. Nanti kalau mau mengasih pakan pakai fur-furnya basah ya teman-teman, cuma dikasih kroto sedikit gitu. Trotolannya bagus teman-teman, posturnya panjang. Saya memilih yang ini, yang 4 ekor, yang memilih yang ini daripada yang 3 ekor, karena yang 3 ekor itu sudah agak dewasa teman-teman, bulunya sudah agak mau ganti, tinggal berapa persen. Cuma ini yang paling mudah teman-teman.